Karena ternyata tetangga saya tidak panen, tidak ambil dia. Lihat, sampai ada busuk di sini. Selada air, udah cakep. Sebagaimana besar apa, sebesar apa maksud saya. Bakal biarkan dulu ini timun. Sampai di sini bunga-bunga semuanya. Oke, geng, untuk cabai aku rasa cukup sampai di sini pertemuan kita panen cabai ini. Lihat, yang kayak gini-gini nih, aku biarin dulu deh, masih kecil. Terus yang ini, hijaunya tuh, yang hijau ini agak bingung ya saya ya. Ini aku biarkan dulu deh, lihat dia makin besar atau enggak. Di sini juga tuh ada 3. Di sini juga ada 1, tuh. Biarin dulu deh. Sama di sini. Jadi kali ini saya tidak panen yang hijau tua, yang kecil-kecil kayak gini. Tuh, aku biarin dulu untuk next. Di sini juga masih ada yang kecil-kecil. Ini juga masih ada. Tuh, ini ada 2. Lumayan lagi masih bisa panen 1-2 kali lagi ini. Di sini juga masih ada tuh yang hijau tua itu, geng. Tuh. 2 di sana. Dan di atas sini juga masih ada nih. Aku biarin dulu semuanya ini. Biar dia makin besar baru kita panen. Tuh. Cabe dan ini, geng. Tuh. Oh, di sini ada tuh yang udah antara dewasa remaja menuju ke dewasa ini. Tuh. Kita biarin dulu deh. Wah, ini masih ada nih yang kecil-kecil nih. Semoga nyawa kalian bertahan ya sebelum musim dingin benar-benar tiba. Tuh, geng. Ini baru mau berbuah ini, lihat. Hah. Tinggi banget lo cabai ini. Luar biasa. Dari sini sampai ke sini, tinggi banget, geng. Ada kali ini lebih tinggi dari saya loh. Saya 168, ini paling enggak ada 2 meter ini pohon ini. Tuh. Oke, selesai panen cabe untuk edisi kali ini. Oh iya, ada yang gendut banget di sana. Ah, biarin deh. Nih sisanya, geng, cabe-cabenya kita biarin dulu untuk next panen, Tuh. Oke, geng, lanjut kita tuh hasil panen hari ini. Mana tadi gunting saya? Ah, ini dia. Lihat, geng, timunnya. Ada 2 di sana, masih kecil banget tuh. Jadi kita lanjut. Saya mau kasih kalian lihat di sini. Ini juga ada timun yang udah sebesar ini. Biasanya tuh aku udah panen ya sebesar ini size-nya. Tapi kali ini aku bakal biarin aja. Aku mau lihat dia bisa sebesar apa tumbuhnya. Dan ini di sini masih ada 1 2 3 4 5. Tuh, geng. Timun ini tuh manis banget ya, nggak pernah pahit. Kadang kalau timun kita yang biasa itu, yang nggak berduri itu, kadang ada pahitnya di pangkal gini kan. Di pangkal gini biasanya pahit kan, itu nggak sama sekali, geng. Segar, manis. Bukan manis yang manis kayak gula gitu sih, nggak, cuman fresh aja gitu. Tuh. Nih, masih kecimit banget ini. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bakal saya biarkan. Dan di sini juga tuh masih ada yang kecil, kita bakal biarkan. Wah, ada 1 lagi di sana tuh. Tinggi banget dia tumbuhnya. Oke, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 timun yang bakal kita panen next. Tuh, geng, kita bakal biarkan dulu ini. Kita lihat mereka bisa bertumbuh sebagaimana besar apa, sebesar apa maksud saya. Kita bakal biarkan dulu ini timun. Oke, geng, mari kita lanjut.
kita lihat lagi apa yang bisa kita panen. Ini nggak ada apa-apa, ini cuma buah, bunga maksud saya. Ini bunga-bunga. Lihat geng, ini bentar lagi udah mau mati ini, karena udah masuk musim gugur, udah mulai dingin suasanya. Bunga-bunga semuanya nih geng. Tuh. Sampai di sini bunga-bunga semuanya. Tuh. Dan ini pohon cherry geng, belum tumbuh, masih sebesar ini karena baru ditanam 5 tahun ini. Belum bertumbuh sama sekali, maksud saya belum berbuah, masih kecil banget soalnya tuh pohon cherry. Oke geng, saya mau kasih kalian lihat buah blackberry. Ini tuh udah akhir September ya, udah dingin, buah blackberry-nya masih ada yang merah. Karena ternyata tetangga saya tidak panen, tidak ambil dia. Lihat, sampai ada busuk di sini. Karena biasanya setiap tahun kan kalau kita pergi ke jalan-jalan ke Portugal atau kemana, kita tinggalin rumah tetangga yang ini ya, yang nyiram tanaman, dan biasanya dia yang ambil buah-buah, jadi yang panen tuh dia makan. Tapi tahun ini dia nggak ambil tuh buah blackberry-nya. Saya nggak tahu mereka bakal bertahan atau enggak, karena ada dingin. Lihat geng, di sana itu, ini juga busuk, tidak diambil sama si tetangga, busuk di pohon. Lihat geng, hah, beginilah ya kalau udah busuk tuh nggak bisa kita makan. Tapi yang merah juga lumayan, masih banyak sih ya. Saya nggak tahu nih bakal bisa saya panen lagi atau enggak ini, apakah dia keburu mati karena dingin. Nih tuh geng, blackberry saya. Aduh, ini tuh lebahnya baik banget di sini ya. Tuh, busuk. Tuh geng, penampakannya. Ya udahlah, biarin aja lah, kita lihat di sana tuh masih merah banget ini. Nih, masih banyak lumayan nih merah-merah ini. Di sini dan di sini tuh. Wow, lihat ya ini. Di sini. Tuh. Dia masuk ke rosemary. Kita keluarin deh. Ini geng, tuh. Ini udah busuk. Kayak itu hitamnya tuh udah nggak sehat ya hitamnya ya. Udah nggak secantik bulan-bulan yang lalu. Ini udah mulai hitam. Tapi tuh hitamnya tuh nggak sempurna gitu loh, nggak cantik. Mungkin karena juga dari makan lebah. Merahnya juga masih lumayan. Dan di sini juga kayaknya tuh sudah tidak ada harapan, geng. Aduh, sayang sekali. Tapi kita lihat aja lah. Kalau memang masih bisa dimakan, saya bakal panen. Kalau enggak ya udahlah, biarkan saja lebah yang makan. Sayang aja sih. Nih geng, di situ juga masih ada. Ini. Dan lihat ini buah raspberry juga tidak diambil, geng, sama tetangga. Busuk tuh. Busuk, coba kita ambil satu deh. Ini juga udah nggak bagus ya ininya ya, buahnya ya. Udah nggak sehat gitu loh, udah nggak cantik. Tuh. Dalamnya raspberry. Sudahlah, tidak ada harapan lagi sini mah ini raspberry. Tidak ada harapan kita. Tuh. Ini udah hitam ya, geng. Hitamnya tuh udah kayak gini tuh. Udah langsung membusuk gitu, kayak nggak ada nyawa lagi di dalamnya. Biarkanlah. Marilah kita lanjut. Wah, di sini juga masih ada yang merah. Kok saya masukin sih? Nggak bisa dimakan ini, buang aja. Ini juga nih, busuk, udah busuk. Raspberry juga busuk, tuh. Busuk, wow, sampai segini loh. Baiklah. Oke lah, geng. Segini hasil panen saya hari ini. Oh ya, by the way nih, salad yang saya tanam sebelum berangkat liburan udah tumbuh loh, kemarin saya udah ambil satu nih, selada air udah cakep. Ini sih kalau selada air nggak perlu perawatan apa-apa ya, tinggal siram aja, nggak perlu yang gimana-gimana. Udah lumayan tuh geng,
Nah, baiklah, geng. Inilah hasil panen saya. Ada timun, lu rambut. Ada timun satu, dua. Apa tadi timun dua atau tiga ya? Oh, dua aja. Dua timun, geng. Sisanya coba kita singkirkan dulu. Timun dua. Tuh. Sisanya itu cabe. Ini paprika, paprika hijau, sisanya itu cabai besar hijau, cabai hijau besar ya Tuhan. Tuh, inilah hasil panen saya, geng. Gak banyak, tapi sudahlah. Sekarang kita sudah bisa masak sardin untuk makan siang, karena sudah ada cabainya. Paling mantap tuh pakai cabai besar-besar ini ya. Terus kasih tomat, buh, enak banget dah. Tuh. Inilah hasil panen saya, geng. Gak banyak, tapi lumayan lah. Dengan pola, apa latar belakang sawi. Selada air, maksud saya. Tuh. Saya, geng, segitu aja untuk panen kali ini. Acara kita panen sayur mayur. Karena ini udah mau musim dingin ya. Jadi kita harus panen sebelum musim dingin tiba. Karena kalau udah tiba itu, apa, dia mati semua ya. Sekarang kan masih musim gugur. Nanti Desember tanggal 21 atau tanggal 22 baru musim dingin resmi datang. Tapi ini juga udah lumayan dingin sih. Dan ya, geng, sampai di sini aja dulu video kita kali ini. Aku harap kalian suka dengan video ini. Dan terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semua itu sangat berharga untuk saya. Terima kasih juga buat kalian yang nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di next video. Abianta, bisu-bisu.